Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mereka sudah siap akan melakukan tugasnya pada tanggal 17 Agustus, baik pagi maupun pada sore hari. Nah tentu setelah dikukuhkan ini, mereka sudah diberikan pembekalan, baik itu fisik maupun motivasi. Mudah-mudahan ada bekal ke depan mereka bisa menjadi agen-agen perubahan setelah tidak lagi menjadi pasukan pengibar bendera. Dan minimal mereka mempunyai kekuatan fisik dan mental yang cukup ya untuk mengisi atau melangkah ke langkah-langkah yang berikutnya. Sekali lagi.